saja nanti apa yang akan terjadi. Aku tidak akan membiarkan Garbapati merasa terancam. Aku akan selalu melindungi. Waro Hitam bangkitlah. Ampun Gusti Prabu. Benar, Waro Hitam bersekutu dengan Dewi Kala. Kita harus segera menemukannya dan melindungi dari tangan jahat Dewi Kala. Kalau tidak, Majapahit terancam bahaya besar. Rupanya ada yang ingin mengusik. Ketepat. Aku harus tahu siapa dia. Dasar perempuan tidak tahu diri. Aku harus memberitahukan hal ini pada Gusti Permaisuri Dara Petra. Bibi, sebaiknya Bibi beristirahat saja. Biar kami yang menjaga Mada. Tidak usah. Bibi ingin selalu menjaga Mada. Kalian saja beristirahat. Kalian pasti sangat lelah. Baik, Bi. Jangan berhenti. Berhenti! Mau apa kalian menghalangi jalan kami? Iya, bisanya hanya mengganggu. Pergi sana! Kami mau lewat! Kalian mengusir kami? Apa kalian tidak takut dengan kami? Kalian kira kami takut kepada kalian? Minggir! Tidak! Minggir kalian! Minggir! Tidak! Minggir sana. Tidak. Sama Jambi. Minggir sana. Berhenti. Bu Hirung. Ini tempat kami. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Tidak ada yang boleh lewat. Tidak. Kami tidak akan pergi sebelum kami minggir. Jaga. Lari. Bilang saja pada aku, biar aku hajar. Kamu memang hebat, Keboirang. Tidak percuma kamu mencari ilmu kesaktian. Apa benar? Kamu murid dari Warok Hitam yang sakti itu? Benar. Akulah satu-satunya yang mewarisi ilmu Warok Hitam. Berhenti, Kak. Mau apa kalian menghalangi jalanku? Minggir! Atau kalian aku hajar? Apa? Kalian mau menghajar? Kalian pikir aku takut pada kalian? Ayo kita kasih pelajaran anak ini. Ayo. Thank you.
padukuhan ini begitu tenang, tidak ada tanda-tanda terjadi kerusuhan di sini. Mudah-mudahan saja kedamaian di padukuhan ini bisa selalu terjaga dan tidak ada angkara yang dapat memecah tentraman di padukuhan ini. Hei, siapa kalian? Keluarlah! Berhenti! Jangan harap kalian bisa lolos dariku. Cepatnya mengeluarkan racun. Bagaimana tugas kalian? Apakah Ranggalawe sudah menemui ajalnya? Belum, Gusti. Apa? Jadi kalian gagal? Percuma saya bayar kalian mahal. Ternyata kalian tidak lebih dari seorang bebal yang tidak becus menjalankan tugas. Ampun, Gusti. Sebenarnya, belum tentu kami gagal. Maksud kamu apa? Sumpit beracun kami mengenai tubuh Ranggalawe. Kami yakin racun itu secara perlahan akan membunuh dia, Gusti. Benar, Gusti. Ranggalawe pasti akan menemui ajalnya karena racun itu sangat mematikan. Jangan banyak bicara. Kita lihat saja apakah Ranggalawe akan mati atau untung aku berhasil mengeluarkan racun di tubuhku ini. Tapi siapa orang yang menyerangku tadi? Aku harus mencari siapa di balik penyerangku tadi. Ada apa, Cepi? Punten dalam sewu, Gusti Permaisuri. Nimas Mangrani, hamba melihat dia memasukkan seorang lelaki asing ke dalam rumahnya. Apa kamu melihat sendiri kejadian itu? Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba melihatnya langsung, Gusti. Lelaki asing itu keluar dari rumah Nyimas Mangrani. Mereka terlihat sangat akrab sekali. Benar-benar sangat memalukan, Gusti. Nyimas Mangrani benar-benar memalukan. Dia sudah secara nyata mempermalukan nama baik Majapahit. Padahal sudah jelas-jelas dia adalah janda dari Manggala terhormat Majapahit dan juga seorang ibunda dari Gajah Mada. Perlakuan ini tidak pantas. Cenggir. Nuninje, Gusti Permaisuri. Beritahu pengawal, suruh Mangrani menemui. Sandiko Dau, Gusti Permaisuri. Aman? Kami diutus untuk menjemput Nyimas Mangrani dan kami harus segera membawa Nyimas Mangrani ke istana. Sebentar, Paman. Saya panggilkan Bibi Mangrani dulu. Bibi, ada prajurit yang menjemput Bibi. Bibi disuruh ke istana. Ke istana? Ada apa, Ranggajati? Saya tidak tahu, Bi. Baiklah, tapi kamu tolong jaga Mada ya selama Bibi pergi. Baik, Bi.
kamu benar-benar tidak bisa diberi hati. Baru saja kemarin ku perintahkan untuk tidak bertemu dengan Jatinangor. Tapi kau tidak menghiraukan. Ampun Gusti Permaisuri. Izinkan hamba untuk menjelaskan kesalahpahaman ini. Salah paham? Sudah jelas-jelas ada yang melihatmu memasukkan Jatinangor ke dalam rumah. Kamu benar-benar tidak tahu malu, Mas. Punten dalam sewu kamu. Apakah benar yang ku dengar? Iya. Apa yang kamu dengar itu benar. Nyimas Mangran. Aku benar-benar kecewa pada tindakanmu. Kamu sudah tidak memikir bahwa kamu adalah janda terhormat dari Manggala Pajapahit. Ampun Gusti Permaisuri. Mada sedang sakit. Jadi Nawang menolongnya dari serangan penjahat dan membawanya pulang. Kamu memang pandai bersilat lidah. Sampai-sampai Gusti Prabu pun luluh dengan halusnya tutur kata. Ampun Gusti Permaisuri. Hamba mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada hubungan apa-apa antara hamba dan Jatinangor. Diam. Kamu harus dihukum. Ampun Gusti Permaisuri. Izinkan hamba pulang. Hamba harus menjaga Mada. Dia sedang sakit. Prajurit, masukkan Nyimas Mangrani ke dalam penjara bawah tanah. Mada Nun Sewu Nyimas Marani. Maafkan kami Nyimas. Sebenarnya kami tidak tega memasukkan Nyimas ke dalam penjara ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan kami Nyi. Kami tidak bisa membantu. Tidak apa-apa prajurit. Kalian hanya menjalankan tugas. Nun Sewu Nyimas. Kalau nanti Nyimas merasa lapar, jangan sungkan meminta. Nanti akan kami siapkan. Terima kasih. Yang Maha Kuasa. Cobaan apa lagi ini? Kenapa Gusti Permaisuri dari petang selalu memandang buruk terhadap? Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Semua anak buah Warok Hitam dan pengikut Kanjeng Ratu sudah berkumpul. Mereka semua sudah siap untuk menyerang Majapahit jika Kanjeng Ratu perintahkan. Bagus Andi. Tetapi jangan terburu-buru karena aku masih punya tugas untuk. Punten dalam sewu Kanjeng Ratu. Tugas apa itu? Kau harus mencari perempuan berdarah Cakra Pancawala itu dulu.
agar aku bisa menyempurnakan kesaktian. Jika kesaktianku telah tersempurnakan, kita akan menyerang dan menghancurkan Majapahit bersama-sama. Sendiko Kanjeng Ratu, hamba akan menjalankan titah dari Kanjeng Ratu. Secepatnya kau mendapatkan perempuan berdarah Cakra Pancawala itu, semakin cepat pula kita akan menghancurkan Majapahit dan menguasai dunia. Yakin obat untuk menyembuhkan luka dalam Mada ada di dalam jurang ini. Aku harus bisa menemukannya. Hei, mau kemana kamu? Apa urusan? Berani kamu mentang aku? Serang dia! Xiaoling, kamu harus hati-hati. Sekarang mari kita kembali ke padepokan. Baik, Guru. Mari. Di mana Mada? Kenapa dia tidak hadir? Mungkin saat ini Mada sedang ada keperluan lain. Jadi tidak bisa menghadiri pesemuan pangeran. Ampun, pangeran. Ada keperluan lain, Gusti Lemusora. Tapi menurut saya, bukankah Manggala yang baik dan benar itu selalu mengutamakan urusan dan titah rajanya, bukan urusan lain? Mohon ampun, Pangeran. Alayuda, kita belum tahu pasti apa yang terjadi pada Mada, sehingga dia tidak bisa menghadiri pesemuan ini. Tidak seharusnya kau bicara seperti itu. Ampun, Pangeran. Tapi saya heran, Gusti Lembusora. Kenapa sampai sekarang Mada masih saja dibela, masih saja dilindungi, padahal jelas-jelas dia bersalah. Mohon ampun, Pangeran. Alayuda, jangan sembarangan bicara. Jaga ucapan. Ampun, Pangeran. Mohon maaf jika hamba salah kata. Tapi maksud hamba memberitahu masalah ini kepada Pangeran Garbapati adalah supaya Pangeran Garbapati berhati-hati kepada siapapun atau mungkin para Manggala yang memiliki rencana dan niat buruk atau mungkin berkhianat kepada Pangeran Garbapati. Mohon ampun, Pangeran. Halayuda. Paman Lemusora, sudahlah. Biarkan Paman Halayuda yang berbicara. Lanjutkan, Paman. Ampun, Pangeran. Hamba menaruh curiga kepada Mada, karena dia selalu dan sering sekali pulang ke Majapahit tanpa izin. Pasti ada yang dilakukannya di sana, Pangeran.
Apa itu, Paman? Ampun, Pangeran. Apalagi kalau bukan menemui Raden Aditya Warman. Karena menurut hamba, ada kemungkinan mereka berdua sedang bersekongkol untuk menjatuhkan Pangeran Garbapati. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berkhianat kepadaku. Jika terbukti Madam melakukan hal itu, aku tidak akan mengampuni. Badannya panas sekali. Mada, cepat sembuh, Mada. Mada, cepat sembuh. Dan menolong Bibi Mang Rani. Kami bingung harus bagaimana. Ya, Mada, kamu cepat bangun ya. Mada, bangun, Mada. Mada, bagaimana keadaan kamu sekarang? Apakah kamu sudah membaik? Maafkan Biung, Mada. Biung tidak bisa ada di sisi kamu di saat kamu membutuhkan Biung. Biung benar-benar merasa tidak berguna. Maafkan Biung. Semoga Yang Maha Kuasa selalu melindungi kamu. Masih hidup. Welles, andai saja gurumu tahu kami masih hidup, dia akan ternyata kalian sudah bosan. Berani-beraninya datang ke tempat. Jangan banyak omong kamu. Cepat suruh keluar gurumu itu. Tidak perlu kamu ribut mencari. Langkahi dulu mayat. Aku merasakan ada sesuatu yang terjadi pada Willis.
ada tabir yang menyelimuti Wilis. Aku harus menemukannya. Lihat, Paman. Ada ranting bergerak. Berarti ada hewan buruan di sana. Prajurit, kalian tunggu di sini. Ini kok, Gusti. Aku sudah memperingatkanmu, Alayuda. Tapi kau tidak mau mendengar. Masih untung nyawamu bisa selamat. Paman Alayuda. Sugeng Rawuh, Paman. Paman, bagaimana keadaan? Ampun, Pangeran. Masih terasa sakit. Punten dalam sewu, Pangeran. Lukanya tidak terlalu parah, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Punten dalam sewu, Pangeran. Kalau boleh hamba tahu, sebenarnya apa yang terjadi? Penyerang gelap menyergap kami, Paman. Untung saja ada Paman Halayuda. Kalau tidak, mungkin aku sudah mati. Aku akan memberikan Paman Halayuda penghargaan atas jasanya menyelamatkan nyawaku. Ampun, Pangeran. Terima kasih atas kemurahannya. Mohon ampun, Pangeran. Hendaknya Pangeran agar lebih berhati-hati lagi. Karena ini
Mungkin saja dari ulah kelompok. Jangan bilang ini ulah dari kelompok Dewi Kala itu. Aku yakin mereka bukan dalang di balik semua penyerangan ini. Mohon ampun, Pangeran. Maksud Pangeran? Dari awal aku sudah curiga. Ada orang dalang yang tidak menyukaiku. Dan dia mengincar kedudukanku. Mohon ampun, Pangeran. Tapi siapa orang itu? Aku sendiri yang akan menyelidikinya. Aku tidak percaya pada siapapun untuk menyelidiki masalah ini. Gusti Lembusuara memiliki rencana lain bersama Gusti Lawe dan Gusti Arya Wiraraja. Kau sang gajah mada. Mana Singo Laun dan Arya Kalanayang? Lama sekali mereka keluar. Kamu, Labang Miris, jangan pernah kamu meremehkan Kelong. Kamu, jangan pernah kamu berpikir bisa lepas dari totokanku. Ingat itu. Aku harus bisa keluar dari tempat ini. Alayuda, aku minta kau tidak usah membisikkan yang tidak-tidak kepada Pangeran Garbapati. Apalagi sampai menebar fitnah yang bisa memecah belah kekuatan istana. Ampun, Gusti. Apakah Gusti Lembusuara berpikir bahwa saya memfitnah? Jika memang benar, siapa yang saya fitnah, Gusti? Kau tentunya lebih licik. Kau bisa sangat dengan rapi menyembunyikan fitnah-fitnahmu. Ampun, Gusti. Jika memang Gusti memiliki bukti bahwa saya memfitnah, silahkan buktikan. Kalau sekiranya Gusti tidak memiliki bukti itu artinya Gusti Lembusuara lah yang akan memfitnah saya.
Ampun Gusti. Kenapa Gusti Lembu Suara terdiam? Apakah yang saya katakan tadi itu benar? Atau mungkin Gusti Lembu Suara memiliki rencana lain bersama Gusti Lawe dan Gusti Arya Wiraraja? Jaga bicaramu, Alayuda. Rencana lain apa maksudmu? Ampun Gusti, mohon maaf jika saya salah. Tapi asal Gusti tahu, saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan Majapahit. Saya akan bertaruh nyawa untuk membela kesatuan Majapahit sampai titik darah penghabisan, Gusti. Lari kemana kamu? Kipat Jeraga. Aku belum ada. Dagingku pahit, tulangku keras, bumi belum sanggup menerima kematianku, memuntahkan kembali aku. Kamu sudah terkepung. Kalawi, Kikalanaya. Segera mencari Biung. Manda, jangan, Manda! 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 Manda, jangan! Jangan! Manda, Manda!
Tidak ada yang salah, Ibu. Aku merasa Aditya Warman memang pantas untuk mengemban tugas ini. Aku yakin dia memiliki kemampuan dan bakat untuk memimpin. Di sekeliling kita akan selalu kita temui orang-orang